Adapun akidah Mu'tazilah, akidah Mu'tazilahnya mati biasa. Akidah Mu'tazilah mati biasa, ha, itu adalah rentahan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ajal dipanggil. Sampai ajal. Di ajal ni sampai ke ajal ni kematian dia. Sampai ajal, sampai tarikh kematian dia. Umur-umur ni daripada lahir sampai ke mati. Saat mati tu dipanggil ajal. Sampai ajal. Apa ajal? Penghujung umur. Umur-umur ni daripada lahir sampai ke mati. Ajal ni di penghujung tu. Bila mati biasa, Mu'tazilah berpegang macam kita, sampai ajal. Habis umur, sampai ajal. Umur daripada lahir sampai ke mati. Habis umur, sampai ajal dia panggil. Adapun mati dibunuh, Mu'tazilah berpegang. Mati kebelangan, Mu'tazilah berpegang. Ajal belum sampai. Tapi dipotong di tengah jalan. Gitu Mu'tazilah. Sekarang kita ahli sunnah. Mati rentahan Allah Subhanahu wa taala. Mati biasa rentahan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal, mati dibunuh, mati kemalangan rentahan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal juga. Mu'tazilah berbeza. Mati biasa ada rentahan Allah sampai ajal. Mati muda-muda dibunuh oleh orang. Mati muda-muda kerana kemalangan. Maka mati itu belum sampai ajal. Tetapi seseorang yang memutus dipunya umur dia. Ajal belum sampai. Tapi orang yang memutuskan umur dia. Sebab orang bunuh dia, orang langgar dia. Ha, contohnya. Kenapa begitu? Sebab Mu'tazilah perkara jahat bukan rentahan Allah Ta'ala. Mu'tazilah bunuh orang ni perkara yang jahat, bukan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemalangan ni perkara buruk, bukan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya mengetahui. Jadi orang yang mati dibunuh muda-muda ni belum sampai ajal. Tapi seseorang yang memutuskan umur dia masih lagi panjang. Kan pelik tu kan? Itu Mu'tazilah. Sebab perbuatan jahat bunuh orang ni bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui dia orang akan membunuh, tapi membunuh bukan kehendak Allah. Maknanya ajalnya belum sampai, tapi ajalnya umurnya yang belum sampai ajal terus dipotong oleh orang di tengah dengan dibunuh ataupun berlakunya kemalangan. Itu Mu'tazilah. Nah, kita lisunah doa lah. Mati biasa, mati macam mana sekalipun, sampai ajal, rentahan, kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah, mati biasa, sampai ajal, mati umpama dimudah kemelangan, manusia yang memutuskan dia punya umur. Bukan Allah yang memutuskan, mana ajalnya belum sampai. Sebab berlakunya perkara buruk, bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah perkara yang jahat, yang buruk, bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui jua. Dan mesti tiap-tiap yang bernyawa itu mati. Kita wajib imani tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kenapa kita wajib imani? Sebab Quran sebut kullu nafsin zaikatul maut. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian. Jadi wajib kita imani tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Yang bernyawa tu manusia ke, jin ke, malaikah ke, kesemuanya akan mati. Wajib kita imani sebab Al-Quran yang beritahu. Ni hukum syarak lah ni.
Sebab apa? Quran beritahu. Kalau balik pada hukum akal, itu cerita lain waktu. Hukum akal ni, terus hidup ataupun dimatikan, akal boleh terima belaka. Allah Maha Kuasa kan. Seseorang yang bernyawa terus hidup, tak mati-mati, akal boleh terima. Yang bernyawa sampai masa mati, akal boleh terima. Itu hukum akal. Harus pada akal mati, dikekalkan hidup selama-lamanya, dan harus pada akal dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Quran beritahu, tiap-tiap hidup pasti akan merasai mati. Hidup mana ni? Hidup atas dunia. Hidup di hari akhirah masih lagi merasai mati. Dari segi hukum akalnya, harus mati. Dari segi hukum syarak, Quran beritahu, syurga, neraka, serta dengan penghuni-penghundinya, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan mati dah. Sekarang ni, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati itu atas dunia. Quran beritahu seumpama tu. Maka wajib kita imani, sebagai Quran beritahu, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kalau ada yang tidak mati, jadi bohong ayat Al-Quran. Mustahil sama sekali. Akal boleh terima. Hak hidup Allah nak kekal kata dunia tu boleh terima. Tu lepas dibangkitkan kembali di hari akhirah, Allah kekalkan atau dunia pun akan boleh terima. Tetapi apabila dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan lagi merasai kematian. Wajib kita berpegang yang dihidupkan kembali, yang dibangkitkan pada hari akhirah, akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil apa? Hukum syarak. Hukum yang berpandukan kepada khabar, cerita daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Cerita daripada ayat Al-Quranul Karim wajib kita imani. Yang hidup atas dunia akan mati, kita pun beriman. Di akidah kita, mesti tiap-tiap bernyawa akan mati. Bila dibangkitkan pada hari akhirah, tak mati-mati dah, dikekalkan oleh Allah. Kita wajib imani, sebab ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dia ada satu hukum syarak, dia ada satu hukum akal, dia ada satu lagi hukum adah. Jadi hukum syarak pegangan, berlandas pada Quran dan hadis. Hukum akal ni tilik pada logik, pada akal kita. Hukum adah ni yang berlaku berulang-ulang. Hukum adah asbabnya macam mana? Adah dia, kalaulah kena serangan jantung, wajib matilah. Tu adah. Bila kena serangan jantung, wajib mati. Wajib pada adah. Yang mematikan, pegang ceritanya adalah rentahan, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mengaji tauhid ini ada tiga: hukum syarak pegangan, hukum akal, satu lagi hukum adah. Letak moleklah tiga hukum ni. Hak pembicara kita tauhid sifat 20. Kemudian dimasuk tajuk lain pula tu. Ruh kemudian daripada mati. Ini bicara hak berkaitan dengan barzah. Bermula bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Rukun iman yang terakhir, habis bicara neraka, habis bicara syurga, habis kitab. Lengkaplah dalam kitab Pati Faridah pembicaraan keenam-enam rukun iman. Tapi bicara selepas daripada mati ni, barzah ni, rukun iman yang kelima, rukun iman yang keenamnya masuk pada rukun iman yang pertama. Rukun pertama, kita beriman Allah wahdaniyah qudrah iradah ilmu. Wahdaniyah qudrah iradah ilmu itulah
pembicaraan rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita i'tiqad bahawa seruh kemudian daripada mati badan itu dinikmat akan dia akan ruh, atau diazab akan dia akan ruh, hingga kembali kepada badan. Hingga kembali pada badan. Kalau tengok ayat ni, ayat kitab ni lah yang yang dapat nikmat, yang dapat azab adalah ruh. Kemudian barulah dikembalikan ruh kepada badan. Jadi di pada masyalah nikmat azab kena kepada ruh serta dengan jasad. Tapi pandangan yang muktamad, ruh dapat nikmat ataupun diazabkan ruh bersama dengan jasad selepas dikebumikan. Selepas dikebumikan, Allah Ta'ala akan mengembalikan ruh kepada jasad. Jadi yang disoal, ruh dan jasad. Kemudian dapat nikmat, ruh dan jasad. Kemudian dapat azab pun sama, ruh dan jasad. Itu pandangan yang muktamad. Wallahu a'lam. Ini ada satu soalan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi mereka yang menghadiri solat Jumaat, tidak boleh qada solat fardu apabila Tok Khatib telah atas mimbar untuk baca khutbah Jumaat. Adakah perkara ini terpakai juga di Masjidil Haram? Dia yang mana khatib naik atas mimbar untuk berkhutbah, maka diharamkan sembahyang, sebarang sembahyang, ijma' ulama'. Ijma' ulama'. Walaupun sembahyang qada sekalipun, diharamkan sembahyang. Kemudian macam mana di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram, atas pandangan yang muktamad, tetap diharamkan juga. Termasuk sembahyang qada, tikhotik atas mimbar. Di Masjidil Haram atas pandangan muktamad diharamkan juga. Adapun di tempat kita, haram ijma' ulama'. Kita biasa belajar waktu tahrim, waktu haramnya ada 4 waktu. Ada 5 waktu waktu tahrim. Yang kita masyhurnya waktu tahrim 5 waktu itu, yang kita masyhurnya 2 lah. Selepas main fardu subuh sampai ke naik matahari segala, selepas dia sembahyang asar sehingga tenggelam matahari. Itu masyhur kepada kita. Ada 5 tempat waktu tahrim. Dia ada 6 tempat. Mana yang ke-6? Ketika khatib naik atas mimbar. Itu waktu yang diharamkan sembahyang. Tetapi waktu tahrim lepas sembahyang subuh, waktu tahrim lepas sembahyang asar, tidak ijma' ulama. Ada kata haram, ada kata makruh. Tidak dihukumkan haram. Kemudian pula, lepas semai subuh, lepas semai esok ni, haram-haram semayang ni, tak banyak semayang yang haramnya. Semai kodok, tak haram lepas subuh, lepas esok. Semai sunat haram bukan semua semai sunat haram. Semai sunat yang sebab duduk kemudian. Semai sunat hajah, haram lepas subuh, lepas esok. Semai sunat istikharah, haram lepas subuh, lepas asar. Semai sunat ihram pun sama haram juga. Sebab hidup belakang. Adapun sebab duduk dulu, masuk masjid, sunat semayang. Ambil wuduk, sunat semayang. Sebab duduk dulu. Sebab apa? Masuk masjid dulu, semayang kemudian. Ke semayang dulu baru masuk masjid? Sebabnya apa? Ambil wuduk, kemudian semayang. Ke semayang dulu baru ambil wuduk? Jadi sebab duduk depan gitu, lepas subuh, lepas asar sekalipun, tidak diharamkan semayang. Tahiyatul masjid, semayang sunat wudu tak haram lepas subuh, lepas asar.
Sebab yang serentak dengan semayang. Lepas subuh, masih lagi ada gerhana bulan. Ha, semayanglah. Walaupun kita siap dah semayang subuh. Lepas semayang asal sudah dah, sedar gerhana matahari. Semayang sunat gerhana matahari. Ada ni. Jadi lepas subuh, lepas asal ni, satu, bukan ijma' ulama' haram. Ada kata haram, ada kata makruh. Hak lima waktu tu. Ha, yang waktu yang keenam ni. Khatib naik atas mimbar. Haram ijma' ulama' sembahyang. Sebarang sembahyang. Melainkan tahiyatul masjid saja dibenarkan. Datang masjid saja dibenarkan. Termasuk yang diharamkan, sembahyang qadha haram. Tak boleh. Lepas main subuh, lepas main asar, boleh main qadha? Khatib ada atas mimbar, tak boleh main qadha. Khatib baca khutbah, kita qadha banyak, kita duduk belakang. Semayang qadha haram, setidak sah semayang qadha tu. Macam mana dia masih dah haram, masih lagi haram atas pandangan yang muktamad. Okay, walaupun itu ada khilaf. Ada ni. Yang boleh semayang satu saja, semayang sunat tahiyatul masjid. Walaupun kita semayang atas nama qabliyah Jumaat. Kita semayang atas nama qabliyah Jumaat. Kita tak niat tahiyatul masjid. Tapi yang kita boleh semayang khatib atas mimbar kerana tahiyatul masjid. Maknanya kalau kita duduk dah khatib atas mimbar, kita pun nak bangun semayang qabliyah Jumaat. Haram setidak sah. Sebab tidak ada tahiyatul masjid. Baik duduk dah. Faham dah ni? Dahulu di Terengganu kita ada masjid. Dia bang Jumaat sekali je. Bida'ah bang dua kali ni. Hak Sayyidina Osman buat, bida'ah. Hak Sayyidina Ali buat, bida'ah. Hebat dia. Sebab bang Jumaat kali kedua, itu pada masa Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, diteruskan pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, diteruskan sampai sekarang. Tapi ada orang yang hebat laginya, dia tak bang dua kali Jumaat. Sebab apa? Tak ikut Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, bida'ah. Itu hebat tu. Jadi dia bang Jumaat sekali saja. Di tempat yang seumpama tu, ahli jemaah dia boleh semayang tak? Kau boleh Jumaat? Tak boleh, kan? Tak boleh. Ada ni? Dia, hok bang sekali, nak bang sekali. Hok bang dua kali macam somo-somo tu lah. Tu bila masuk dalam bilik dia pun bang siap. Sudah. Masing-masing sembahyang qabliyah Jumaat. Sudah. Tok khatib naik mimbar beri salam. Ha, lepas tu tak boleh masuk sunat dah lah. Lepas tu, tu bila pun bang yang kedua. Tapi orang ramai-ramai ni, sembahyang qabliyah Jumaat siap lah kedah. Okey. Hok mai kemudian tu, dia boleh sembahyang qabliyah Jumaat kerana tahiyatul masjid. Sebab dia belum duduk. Kerana tahiyatul masjid je. Sebab tu kalau Jumaat tu buat bukan di masjid. Contoh, masjid repair. Terpaksa kena guna bangunan siwik untuk sementara. Ada. Masjid di repair, atap ditukar apa semua. Jadi beberapa minggu, masjid tidak boleh digunakan. Semayang fardu tu dia di surau-surau lah. Di tempat tu banyak surau. Tapi semayang Jumaat ni, dia bersihkan bangunan siwik, dia pun buat Jumaat. Okey, tak ada masalah. Tapi khatib nak mimbar sahaja. Hak baru sapa tu jangan nak semayang qabliyah Jumaat tu. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak ada tahiyatul masjid. Sebab dia bangunan siwik. Nah, mana kalau buat Jumaat sementara dia bangunan siwik, kena syantai wipur ingatan. Sebab orang ni kan dia somo-somo sapa lambat, dia semayang qabliyah Jumaat. Tu masjid. Boleh semayang atas nama tahiyatul masjid sebab semayang dia masjid. Sekarang ni, semayang di bangunan siwik. Bukan masjid. Jadi ada dah tahiyatul masjid? Tak ada. Khatib naik mimbar saja kena peringat tu. Jangan ada semayang qabliyah Jumaat. Haram setidak sah tu ijma' ulama'. Boleh lah. Tak ada masalah nak semayang di bangunan siwik. Balai raya ke boleh belah ke? Tapi kena peringat. Khatib naik mimbar saja jangan semayang. Sebab tak ada tahiyatul masjid. Orang bang sekali ni, masuk waktu Jumaat, khatib pun naik mimbar, beri salam. Ibu duduk atas mimbar. Tok Bilal pun, bang Jumaat sekali. Lepas selesai bang Jumaat, Tok Khatib pun bangun baca khutbah. Yang di hadapan tu, semayang qabliyah Jumaat tak lagi? Seorang tak semayang lagi. Tak boleh lah.
tak boleh dah. Sebab dia tak ada tatu masjid dah, sebab dia duduk lama dah. Dan hak ni pula semai tatu masjid sebelum dia duduk lagi dah semai tatu masjid. Mana apa tu? Hak duduk ramai-ramai dalam masjid tu, seorang pun tidak semayang qabliyah Jumaat. Sebab apa? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Bukan kata khatib datang mimbar beri salam Bilal bang sekali, lepas tu tok selesai Bilal bang, oh bangun semayang qabliyah Jumaat. Tak boleh. Sebab khatib datang mimbar dah. Tak boleh, tak boleh. Lepas tu tak ada seorang bangun semayang qabliyah Jumaat. Tak boleh. Sebab dia sudah tidak ada tahiyyatul masjid. Sebab dia duduk belaka dah. Faham tak ni? Kalau tempat yang bang Jumaat sekali. Sekarang ni wallahu alam lah mana masjid laginya. Yang saya maklumnya satu dua masjid yang dahulunya bang sekali, sekarang bang dua kali dah. Sekarang bang dua kali dah. Kalau saya tahulah. Tapi ada lagi beberapa masjid yang bang sekali wallahu alam lah. Di tanah kita tak ada lah seseorang yang bawa pahaman yang seumpama tu bang Jumaat sekali saja. Jadi boleh semayang ketika atas mimbar hanya tahiyyatul masjid saja, walaupun tersemayang atas nama qabliyah Jumaat sekalipun. Jadi haram semayang khatib atas mimbar ini termasuklah ketika di Masjidil Haram. Di tanah haram Mekah, tanah haram Mekah, dia tak ada waktu tahrim lepas subuh lepas asar. Tak ada. Di tanah haram Mekah, bukan Masjidil Haram, tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Lepas subuh, lepas asar, boleh semayang sunat, tak ada apa-apa. Mekah boleh. Tapi biasa orang tak semayang. Orang akan tawaf, orang tak semayang. Sebab tanah haram Mekah sekalipun, mazhab Maliki Hanafi tetap ada waktu tahrim. Dia yang kuat waktu tahrim ni, lepas subuh, lepas asar, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Tanah haram Mekah sekalipun, lepas subuh, lepas semayang asar, ada waktu tahrim. Ke macam mana orang Mekah? Lepas semayang subuh selesai tu, dia semayang sunat ke? Orang Mekah semayang sunat? Lepas semayang subuh, siap pula kedah, dia semayang sunat tu? Tak ada waktu tahrim Mekah. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Tapi dia buat tak? Orang tak buat sebab Maliki Hambali haram, haram, tak boleh. Lepas subuh, lepas asar ni tanah haram Mekah pun mazhab Hanafi Hambali kekal waktu tahrim. Maksud tu orang tawah je lah, orang tak semayang. Walaupun mazhab Syafi'i boleh sekalipun, tapi wallahu a'lam lah macam mana. Kalau semayang lepas subuh tu ada orang tegah ke tak. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki tidak ada waktu tahrim ketika berada di tanah haram Mekah. Mana kita biasa maklum waktu tahrim ada lima lah. Dia ada waktu tahrim yang keenam. Hot ni lagi besar selepas khatib naik atas mimbar. Wallahu a'lam.